yang malam ini punya gawe merayakan ulang tahun yang ke-15 tahun, tentunya masih setia berada di bawah pimpinan langsung sang ketua umum yang terhormat Bapak Nahori. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk ketua panitia, ada saudara Sutikno yang malam ini memberikan kesempatan pada kami Lapas The Music untuk hadir di kawasan Desa De Pente, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumedang. Kerja bareng bersama Permata Audio Rental Professional Sound System milik dari Bapak Kades Aing Merah, Bapak Kades Asnawi, dan tentunya juga bersama sang joki handalnya ada saudara Siswanto Samudra yang diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian inti dari perjalanan acara kami hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman kameramen dari Ramayana TV Media milik dari saudara Suhdi Rolis yang berasal dari kawasan Desa Batu Putih Lauk, Kecamatan Batu Putih, bersama kru-kru terbaik yang diturunkan malam hari ini sekaligus bersama sang big bossnya Ramayana TV Media juga hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kerjasamanya. Dan juga selamat datang untuk Anda segenap pengunjung yang malam ini masih berada di luar lokasi acara. Kami persilakan Anda untuk segera merapat karena sebentar lagi perjalanan acara ini akan segera dimulai. Namun tentunya juga tak lupa ucapan salam hormat kami dari keluarga besar Lapas The Music kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa De Pente, Bapak Kades Sudahnan, beserta seluruh staf perangkat desa setempat yang juga malam ini memberikan izin pada kami untuk bisa hadir di kawasan Desa De Pente menjadi sarana penghibur dalam acara anniversary online team yang ke-15 tahun. Dan juga selamat malam, tanpa saya sebutkan satu persatu untuk teman-teman seluruh anggota dari online team yang malam ini menghadirkan kami Lapas The Music. Terima kasih juga kerjasamanya, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita malam hari ini dari awal sampai akhir akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dan nanti acara ini juga akan dilengkapi dengan beberapa rangkaian acara resmi yang sekaligus juga akan ditandai dengan acara tiup lilin yang merupakan pertanda bahwasanya malam ini online team sedang merayakan ulang tahun yang ke-15 tahun. Mudah-mudahan adanya teman-teman organisasi dari online selalu diberikan kesehatan dan tentunya online team akan semakin berjaya, bisa melebarkan sayap-sayapnya sehingga adanya online team akan menjadi salah satu organisasi dan tim kebanggaan yang berada di wilayah Kecamatan Batang-Batang dan sekitarnya. Selamat malam, Anda yang masih berada di belakang sana silakan lebih merapat lagi. Perjalanan acara kita malam ini bersama Lapas The Music Progressive akan segera digelar bersama hadirnya sederet artis kebanggaan Kabupaten Sumenep. Ada Putri Ayu, Novita, Nadia Citra Rin, Sagita Mega Kurnia, dan yang pasti bersama hadirnya Winda Nevira.
Terima kasih.